Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di channel Rozik Sang Pejuang. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita akan bahas berapa sih biayanya kira-kira kalau mau mondok di pesantren sunnah salafi. Bener gak sih biaya di pesantren sunnah salafi itu mahal dan hanya anak sultan yang bisa mondok? Mari kita lihat saja langsung informasinya. Sebelum kita melanjutkan video ini, mari kita jalin tali silaturahmi dengan klik tombol subscribe dan notifikasinya, serta manfaatkan peluang beramal soleh dengan men-share sebanyak-banyaknya video ini agar kebaikannya dirasakan oleh banyak orang. Yang pertama, Al-Kautsar Karangkitri. Pesantren ini terletak di Kecamatan Curug, Kota Serang, dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Pesantren ini memiliki jenjang pendidikan MTs dan SMA dengan memadukan antara kurikulum pemerintah dan kurikulum pesantren. Para pengajarnya merupakan putra-putri terbaik bangsa dari berbagai universitas dari dalam maupun luar negeri. Buat kamu yang ingin mondok di pesantren ini harus mengeluarkan uang masuk minimal Rp7.500.000, SPP per bulan Rp800.000. Gimana, berminat enggak? Fasilitas yang akan kamu dapatkan di pesantren ini yaitu Masjid Ikhwan Akhwat yang terpisah, ruang kelas yang nyaman, suasana yang asri, sarana olahraga, saung belajar, dan fasilitas menarik lainnya. Yang kedua, Pondok Pesantren Safinatun Najah. Pesantren yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa ini, lebih tepatnya di Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, berada dekat dari pusat wisata Pantai Anyar yang berjarak kurang lebih 2 km. Telah bermetamorfosis menjadi pusat studi Islam yang memiliki jenjang pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari jenjang TAUD, SDIT, SMPIT, dan SMK Informatika. Full day untuk tingkat TAUD dan SDIT, boarding school untuk tingkat SMPIT dan SMK. Adapun fasilitas yang akan kamu dapatkan di pesantren ini yaitu Masjid Ikhwan, Masjid Akhwat, Asrama Ikhwan, Asrama Akhwat, danau yang indah, sarana olahraga, laundry, para pengajar yang kompeten di bidangnya, suasana yang asri dan sejuk, serta fasilitas menarik lainnya. Buat kamu yang mau mondok di sini, hanya cukup mengeluarkan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000, SPP per bulan Rp900.000, dan uang pangkal sebesar Rp12.550.000. Gimana, berminat apa tidak? Yang ketiga, Pondok Pesantren Islam Al-Muttaqin Jepara. Pesantren yang ada di Sowan Kidul, Kecamatan Kedung, Jepara, Jawa Tengah ini adalah salah satu pesantren yang telah banyak melahirkan kader-kader dakwah Islam di Indonesia. Buat kamu yang ingin merasakan indahnya nuansa Islami dengan penuh cahaya ilmu, maka di sini tempatnya. Fasilitas yang akan kamu dapatkan di pesantren ini yaitu masjid yang luas, asrama, kelas yang nyaman, sarana olahraga, para pengajar yang kompeten, dan fasilitas menarik lainnya. Kalau kamu berminat mondok di pesantren ini, hanya cukup mengeluarkan biaya uang pangkal sebesar Rp4.000.000 di awal pendaftaran. Sudah termasuk uang SPP bulan Juli. Dan SPP setiap bulannya hanya Rp600.000. Tertarik bukan? Yang keempat, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Pesantren ini berlokasi di Jalan Perikanan Desa Slowo,
Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Salah satu pesantren yang telah terakreditasi Universitas Islam Madinah. Lulus dari pesantren ini bisa langsung mendaftar kuliah ke Madinah dan besar peluang diterima. Kalau kamu berminat mondok di Al-Furqan, kamu hanya mengeluarkan untuk uang pangkal sebesar 6 juta rupiah, untuk SPP bulanan sebesar 750 ribu rupiah. Yang kelima, Pondok Pesantren Al-Furqan Pekanbaru. Pesantren yang ada di Pulau Sumatera ini salah satu pesantren yang wajib kita tahu informasinya. Bagi yang berminat pesantren di tempat ini, kamu hanya cukup mengeluarkan biaya uang pangkal sebesar 8.700.000 dan SPP 950. Wah, jadi pengen mondok. Yang keenam, Pondok Pesantren Islam Plus Ar-Rabithah. Pesantren ini terletak di Kediri, Jawa Timur. Beberapa fasilitas yang ada di pesantren ini yaitu masjid, ruang kelas, perpustakaan, sarana olahraga, dan fasilitas yang lainnya. Biaya yang kamu harus keluarkan untuk pesantren di pondok ini sangat terjangkau dibandingkan dengan fasilitas yang lengkap tersebut. Uang pangkal sebesar Rp7.300.000 dan SPP Rp600.000. Masya Allah, terjangkau sekali. Yang ketujuh, Pondok Pesantren Yaumi Yogyakarta. Pesantren Yaumi adalah pesantren tahfidz yang berdiri sejak tahun 2014. Jenjang pendidikan yang ada di pesantren ini mulai dari tingkat wusta setara SMP dan aliyah setara SMA. Biaya yang harus kamu keluarkan untuk bisa mondok pesantren ini adalah uang pangkal sebesar Rp8.500.000 dan SPP sebesar Rp800.000. Yuk mondok. Yang kedelapan, Pondok Pesantren Rahmatika Al-Athari. Pesantren ini berlokasi di Kecamatan Sagala Herang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Memiliki jenjang pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Biaya pendidikan di pesantren ini adalah uang pangkal sebesar Rp8.850.000 dan SPP sebesar Rp900.000. Yang kesembilan, Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Pesantren tahfidz ini berada di Bantul, Yogyakarta. Biaya pendidikan yang harus kamu keluarkan untuk bisa mondok di tempat ini yaitu biaya pendaftaran Rp200.000, uang masuk Rp4.500.000, SPP per bulan Rp550.000. Dan di sini juga ada program beasiswa bagi duafa. Masya Allah, tunggu apa lagi? Yang ke-10, Pondok Pesantren Darul Azhar Al-Islami. Pesantren ini memiliki program pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari tingkat marhalah ula setara SD, marhalah wusta setara SMP, marhalah ulia setara SMA, marhalah jami'iyah setara perguruan tinggi dan takhasus tahfidz. Biaya pendidikan di pesantren ini yaitu uang pangkal Rp7.000.000 dan SPP per bulan Rp650.000. Subhanallah. Nah, itulah informasi biaya pendidikan yang ada di pesantren Sunnah Salafi. Ternyata tidak semahal yang kita bayangkan. Ya, meskipun mahal itu relatif. Tapi jika buat kebaikan kita semua, harga tidak akan bernilai. Dan biaya ini bisa berubah-ubah. Buat teman-teman yang punya informasi seputar dunia pesantren, silahkan komen di bawah ini supaya informasinya bermanfaat bagi yang lainnya. Dan link setiap pesantren ada di deskripsi. Jangan lupa sebarkan kebaikan dengan men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.